Ya bosku, kita udah sampai ke Bukit Kodok ya. Di sini truk kantor ya bosku. Mengalami terjun bebas. Bisa kan? Bisa hidup? Terjun bebas tadi malam juga ya bosku. Truk kantor. Ya tadi kita di Simpang Anggrek ya bosku, evakuasi truk tangki. Ya ini telah sampai ya bosku, bermuatan apa ya bosku? Oh, muatan besi. Main rekingnya. Pop pop pop. Satu lagi bosku. Oh, tarik. Ada muatan katup lagi. Wah, tarik tiga nih bosku. Dua yang narik ya. Balas-balas. Kenapa? Tegang-tegang. Pegang lagi, lagi. Hop. Ya, tiga truk ya, bosku. Terus, 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 terus. Hop, hop, hop. Ada dikit. Maju pelan, maju pelan. Ini tegak, pegang ni. Wah, nanti lepas. Lagi, lagi, lagi. Oke, tiga unit bosku. Bos, hancur. Pecah itu kacanya. Seling ya, ini bang. Besar. Nembak seling bang, kaca. Pecah itu kaca itu. Selingnya bang. Seling besar sini. Aduh, pecah jadi kacanya. Hampir, hampir apa ini? Ya, ini supirnya bosku ya. Hampir saja bosku. Pecah kacanya nembak tadi. Kantolan putus. Kantolannya putus tadi. Nembak ke kaca. Salah. Bosku, tarik. Berapa ini bosku? Gak tau namanya ini bosku. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi ya di channel Bukit Kodok Sotrek. Ya, di sini kita melihat dua unit truk tangki ya bosku. Hadi 6x4 ya bosku, mengalami laka ya bosku. Ini terpusuk dan satu lagi grebek memberam di sana ya bosku. Dua-dua ini bosku. Kawat bosku. Ini rodanya pun tadi berputar ya bosku. Jam berapa jadinya, bro? Jam berapa? Jam malam. Di malam jadinya. Ya. Oh. Itulah. Ya. Itu kenapa bisa gitu juga, bro? Tepuruk. Narik ini gitu? Hah? Narik ini? Iya bang, tepuruk nih bang, kalau tepuruk kalau. Oh, tepuruk sana, ini yang narik? Cuma ceritanya ini? Ini narik. Ah. Di sana tepuruk. Ini tepuruk narik. Iya. Tepuruk juga. Oh, jadi dua-duanya lagi nih ya? Iya lah, dua-duanya. Oh, alah.
sini ada trailer ya bosku. Ya ini mau ditarik ya bosku, dievakuasi. Ya ini bosku ya, tersandar langsung ya bosku. Mau dievakuasi ini bosku, mau ditarik. Ini sudah terbaring, mau dievakuasi bosku, ditarik nanti. Ya bosku, ini truk satu lagi bosku yang terberam. Wah, terberam, terpuruk juga bosku. Dua unit ini ya bosku, truk tangki pantat merah. Ya ini tangki yang satu lagi terbaring, bobok manis guys itu bosku. Ya bosku, mau dievakuasi. Terpuruk. Yang kemarin di situ tuh sama juga? Ya orang gua ini. Aku heran kali orang mobil orang gua ini di sini aja kena ya kan? Di nggak cekungan ini? Iya seberang. Abangnya kabinnya tuh. Cekungan ekstrim kayaknya. Waktu itu belakangan ini masuk dulu. Tambah lagi 16. Dan 4 tahun yang lalu keluar bawah sana juga bang, perusahaannya dia. Oh yang itu gua itu? Iya. Oh iya iya, ingat. Si makanya gua langsung sini aja kenanya kan. Ini kan udah dipo kan. Ambles nanti. Ya ini bosku, persiapan-persiapan mau ditarik ya bosku. Wih, balap damnya. Awas, awas woi, kencang. Woi. Balap pula lagi dari sana. Ada orang dan enggak tahu. Ya ini bosku ya, posisi dari tangkinya bosku tertidur ini, dan ini di mau dipok ya, cuman ya terpuruk tangki pantat merah. Ya ini kita masih persiapan-persiapan ya bosku, mau narik ini ya. Ini sedang masang-masang seling abang-abang kita ini semua ya bosku. Semoga cepat terevakuasi ini truknya ya. Nah ini Pak Mandor. Ya sedang buka sling. Ini abang-abang kita ya. Ini pun mau ditarik juga. Karena mau dievakuasi. Kalau pas kena di sini mana tuh nih berdua dapat ring. Wis, ada invoice. Trenton. Ya, ini tekongan bosku, tajam ya bosku. Tekongan tajam. Siapa nih bosku? Mau narik yang ini ya bosku? Ya toh. Ya itu truk satu lagi bosku. Kembali.
sini. Waduh. Ah, terbakar nanti dinamonya. Ini memang payah tempat ini, Bang. Tempat ini udah gawat ini. Minta dikasih apa ini? Soalnya montor orang abang terus yang kena tampaknya. Aduh, di startnya gak bisa ya, bosku. Gagal start. Ya, cara teknik baru ya, bosku, naikkan kabin. Oke, menaikkan kabinnya mau di apa dulu ya, periksa. Ini mau persiapan mesinnya, bosku. Nanti akan ditarik ya, bosku. Yang sana sudah kosong, ini mau dipindahkan mungkin sebagian ya. Sudah nyala, bosku. Wah, digendong bosku. Tarik mundur. Ya, udah diturunkan kabinnya. Tadi op naik lagi supirnya, bosku. Ini truknya mau digeser kemari, bosku, mau dievakuasi lumuran yang ini. Us, sudah nyala. Lah, angkat kabin tadi, bosku. Yang minyak di sana dibawa ke sini. Minyak yang di sini dibawa ke sini karena ini terpuruk ya, bosku. Takut ditarik ya karena itu balik pula ya, bosku ya. Makanya mau dipindahkan. Sini aja, Bang. Jangan rapat kali. Bang, jangan rapat kali, nanti dalam. Ah, itu lurus, Bang. Ini keras ini yang ini. Selang. Oh. Nah. Nyampe. Udah, Bang. Ya, ini ya, bosku, makan jalan bosku karena ini embek nih. Enggak bisa. Harus dipindahkan sini lagi ya, bosku. Ini terjadi. Taruh dan jangan tak macet. Wah, makin gawat ini. Ya, ini minyak sana dipindahkan ke sini. Minyak yang itu dipindahkan ke sini karena yang sana terbalik. Dan situ dipindahkan ke situ karena itu terpuruk, jadi pindahkan ke sini lagi. Nah, begitulah ceritanya, teman-teman. Kalau ambles lagi, pindahkan lagi. Ini 3-in-1. 3 menjadi 1 minyak. Ya kan, kenapa bilang jadi 3-in-1? 1 tangki jadi 3 yang diisi.
sana terbalik, jadi dipok ke mobil tangki yang itu, yang putih. Yang itu terpuruk, nggak bisa, nggak berani naik lagi karena ditarik aja takut terbalik, dipindahkan ke sini lagi. Ini besku, tidak bisa besku, harus dari sini ya. Ini buat apa? Bro, ini tekongan, buat lagi, lepah. Lepah. Buat lepah. Jaga-jaga. Nah, ini ada trailer UD ya. Mepet kanan terus. Wah, itu sudah antri ya, bosku. Ditahan dulu ya, bosku. Pribadi ya bosku ya. Tahan sementara ya bosku, agak bersabar sedikit karena terjadi ya bosku, sulit ini bosku, bumbam ini, bumbam terjadi. Geger. Masih butuh proses ya bosku ya, agak lama ini prosesnya. Berat ya mobil ini, panjang betul ya. Oh, oke. Okay. Trailer tuh bosku. Up, ada ladies. Dadah. Dek, love you. Hihi. Ada trailer ini bosku. Turun ya. Panjang, macet. Halo kak, woi, hati-hati di jalan. Ubi trailer lagi bosku. Ini le, woi. Awas. Itu apa?
Ralar itu bosku ya. Tinggi tanjakannya. Oke ini bosku, pengepokan minyak lagi ya bosku. Minyak CPO. Dicukkan ke apa? Ke drum. Dicurahkan dari tangki, sudah ke drum, dari drum naikkan ke sini. Oke, teman-teman gue, tunggu prosesnya bosku. Gas lagi bosku. Diperkencang. Tidak ya. Proses penuangan pengepokan minyak naikkan ke atas ini. Tuangkan ke apa dulu ya, ke drum. Push, dijorok lagi. Oke, kita tunggu prosesnya bosku ya. Prosesnya bosku, ini persiapan mau ditarik ya bosku. Sekarang mau dikatkan ya bosku, selingnya ya. Kalungkan kayaknya nih bosku. Nah, yang sana mundur juga ya bosku. Ya tadi kita ada kegiatan bentar di atasnya bosku ya, memantau arus. Namun di sini sempat ditarik tadi bosku ya, karena tadi macet ya. Kita ke atas dulu. Ini tadi ditarik ya. Sempat tadi kita ngambil yang di sini, tapi kita masih bisa ngambil yang terbalik ini ya bosku ya. Nah ini bosku, kita memasangkan rantai ya, sling ya, mau ditarik 3-2 kayak jadi. Enggak, ini mungkin mau narik nanti bosku ya, evakuasi. Masih berbincang-bincang supir ya bosku. Lagi lah. Lagi.
Pak Bandor. Apa dulu lah kiri kiri. Coba kanan. Ush. Ya, ini mau ditarik asik ini bosku. Pakai truk Pino Uso. Ya, ini proses pengikatan untuk di depan ya bosku. Mau ditarik langsung nanti nih ya bosku. Masih mencari selah ya untuk mengikatkan ke kolong ya bosku. Cari posisi bagian kolong ini bosku. Cangkol mau ngambil selah ya untuk pasangkan sling nanti. Menggali ya bosku, mau cari selah untuk usahakan seling nanti nih. Buat jalur ya bosku. Ini tadi yang narik bosku abang ini ya. Ya agak teringannya agak susah ini bosku ya. Agak sulit ya masukkannya ke situ ya bosku. Karena masih ada bomber ya. Jadi ini pakai rame-rame sama abang-abang supir ini ya bosku. Masukkan ke situ ya. Sulit tempatnya bosku. Karena truknya masih miring. Memeslipkannya ke dalam agak payah karena miring sekali dan ada benteng paret ya. Ya, harus mengolong dulu ya bosku.
lid sudah dimasukkan. Tinggal mau narik ini bosku. Ya. Hup, gantian bosku. Payah ya bosku, harus tidur-tidur di kolong-kolong. Seling pun sudah terpasang dan kini akan menarik ya bosku. Ini abang ini supirnya. Supirnya naik. Ya, ini saya angin dulu bos ya. Cukup 64 nya. Angin bosku. Sabar. Ya, ini mau masuk dulu kaca bosku. Op. Sentak. Tarik dua lah. Ya, tadi tarik gak sanggup ya bosku. Abang supirnya diarahkan bosku dari arahan. Bang Lim, awas. Oke. Nggak sangka ya bosku, selingnya putus ya. Lengket bosku. Tadi bosku yang narik bosku. Oh. Cukup
hampir wajib turun lagi bosku. Iya. Tarik dua kayaknya nih bosku. Ya bosku, masih membenahi lagi bosku. Tadi ditarik selingnya putus. Dan kini dicoba lagi ya. Mungkin mau ditarik dua ya bosku. Biar kuat nanti ya bosku, kita pantau lagi. Ya kasihan juga ini truk ini terbaring bosku. Semoga cepat ditarik nanti bosku pakai dua truk ya. Ya ini masih membenahi bagian tadi ya bosku, mau nyari selah lagi untuk masukkan seling. Oke, kita pantau terus teman-temanku sampai truk ini bangkit dari selokan paret ini ya bosku. Bosku, bomber depannya sudah dibongkar. Sudah dibuka ya bosku. Sudah luak lapang ya bosku, tinggal masukkan seling lagi ya. Ya itu Bang Muslim itu mencolok-colok tangannya ke dalam. Ya, mungkin mencolok-colok bosku. Masih mencari selah ya. Tadi bombernya ada, sekarang bombernya sudah enggak ada lagi, sudah dibongkar. Tinggal mencari ya bosku. Masih mencari selah. Mana kena cantolkan lagi bosku. Tadi sempat patah selingnya. Masih mencari-cari lubangnya, mana yang mau dimasukkan Bang Muslim. Oh, belum ada dapat selah ya. Masih berpikir. Oke, kita pantau terus bosku. Sudah mau dimulai lagi bosku. Sabar, sabar. Tahan, nanti cari itu. Bosku, persiapan lagi bosku, mau narik lagi ya. Ini dipasang kembali lagi seling depan ini bosku. Nah. Oh, ini tangkinya bosku, ada tangki. Mau tarik tiga, dua bosku sekali narik. Oke. Double. Is. Lempang, lempang. Lempang, lempang. Terus lempang. Lagi. Terus. Lagi. Aduh. Ya bosku, ini mau antri mulai tolong sini, sini, sini. Tarik tiga bosku. Main bosku. Ini pun dimulai lagi penarikan. Yeah.
bosku. Mau tarik. Ada muatan kato pula itu. Wah, tarik tiga ini bosku. Dua yang narik ya. Balas, balas. Tegang, tegang. Tegang lagi, lagi. Oh. Habis, lepas sana tadi. Wow. Udah maju dulu. Lepas sana. Udah situ aja dulu. Lepas bomber. Ya tadi gagal bosku. Lepas tadi apanya bosku, ininya ya, pantolannya. Ya, masih dibenahi lagi bosku. Lepasnya tadi bosku. Sulit ya bosku. Lepas tadi itu bosku ya. Ini tadi ya. Masih dibolol lagi bosku. Ya bosku, mau dipasang lagi. Proses penarikan ini ya agak lama ya bosku. Karena agak berat ya bosku. Tiga truk ya bosku. Ya,
Terus, 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 terus. Op, op, op. Atre dikit. Maju pelan, maju pelan. Ini tega, pegang ini. Wah, nanti lepas. Lagi, lagi, lagi. Oke. 3 unit ya, bosku. Bos, hancur. Pecah itu kacanya. Selingnya ini terbang. Besar. Nembak ke selingnya, Bang, kena kaca. Pecah itu kaca itu. Selingnya, Bang. Seling besar sini. Aku bilang enggak kuat seling itu. Seling enggak kuat. Aduh, pecah lah jadi kacanya. Hampir, hampir abang ini. Hampir supirnya di dalam. Ya, ini supirnya bosku ya. Hampir saja bosku, pecah kaca yang nembak tadi, tantolan putus. Tantolannya putus tadi tuh, nembak ke kaca. Pecah lah. Ini dicoba lagi bosku, yang berkali-kalinya bosku. Satu lagi untuk gendong ya. Apa truk kantornya tadi bos? Jadi jeglokan. main supir-supir sekarang ya. Wow. Ya, ditegangkan dulu lagi telinga bosku. Buat start.
Tarik dua ya bosku. Bosku, tarik. Berapa ini bosku? Enggak tahu namanya nih bosku. Terus. Wow, pop. Wow. Wah, sana mau bekar itu, sana mau masuk ke jurang. Wah, ini agak geram, wah. Belum bang, sabar bang. Udah. Maju bang. Lagi terus. Oke, akhirnya selamat juga bosku, dua aja bosku. Ya, dua unit bosku yang mengamankan ya bosku. Alhamdulillah, akhirnya bangkit juga si Oren. Alhamdulillah akhirnya bangkit juga si Oren. Ya, alhamdulillah bosku. Sudah bosku, sudah bangkit bosku, sudah diparkirkan berdiri. Oke bosku, terima kasih ya teman-teman. Semuanya yang sini kita sudah memantau ya, menaikkan truk ini ya dari selokan. Akhirnya bangkit, sekarang sudah posisinya di pinggir jalan ya. Dua truk ini yang naikkan ya bosku. Mundur lagi ya teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah selesai ya, kondisinya sudah berdiri. Oke, mungkin sampai sekian dulu video kita bosku. Kita akan mau pantau dulu ke Bukit Kodok ya, mungkin di sana tadi ada informasi lagi mobil truk terbalik. Ya bosku, kita sudah sampai ke Bukit Kodok ya. Di sini truk kanter ya bosku, mengalami terjun bebas. Bisa kan? Bisa hidup? Bu, terjun bebas tadi malam juga ya bosku. Truk kanter. Ya, tadi kita di Simpang Anggrek ya bosku, evakuasi truk tangki. Ya, ini telah sampai ya bosku. Bermuatan apa ini bosku? Oh, muatan besi. Main rekingnya bosku, bermuatan besi, rantai besi. Oh iya ya, berat ini muatannya bosku, pakai kotak-kotak. Mak, berat ini, cuman bongkarnya nih truk kanter. Terjun bebas dari pucuk sana ya bosku, luncur ke bawah ini terus sampai ke sini, dan inilah terjadi ya bosku. Muatannya apa ini bosku? Besi muatannya bosku, kotak-kotak berat, bisa dipok ini payah poknya. Inilah kondisi bosku, dari depan lagi bosku. Nah bosku, posisinya ya pajar, apa itu pokoknya pajar ya kan bosku. Merek depannya pajar, berplat BK ya bosku ya. Terbalik, terjun bebas. Jadi malam, muatannya kotak-kotak rantai. Rantai lah bosku, entar rantai alat berat kayaknya nih. Ya ini pas di Bukit Kodok ya bosku.
ini sampai pucuk sana. Nah, lah bukit kodok bosku. Dari terjun di atas sana dia bosku terjun ke bawah. Oke bosku, informasi dari kita ya bosku ya. Terus terjun bebas. Ya ada hino ini bosku. Dan dari bawah dari atas sana pusu oren. Ya bosku, mungkin kita kars lagi bosku, panas bosku. Ya ini ngevakuasinya agak sulit bosku karena motornya berat ya, rantai-rantai alat berat. Oke. Mungkin kita tunggu nanti evakuasi ya bosku ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya mungkin malam ini evakuasi bosku. Karena nunggu alat berat keren ya bosku. Baru bisa dievakuasi nih, ngangkat-ngangkat barangnya baru bisa ke truk ya bosku. Oke, kita ke kars dulu bosku. Sebentar.